Wahyu yang kedua ini, apa yang Allah nak bagi tahu kepada Rasulullah? Satu, matlamat terakhir ialah memastikan bahawa tiada seorang pun yang melanggar perintah Allah di maya pada ini, dan memberi ingatan betapa pedih akibatnya di kemudian hari, dan menyampaikan pesanan ini agar tersemat dalam minda dan hati masing-masing, dengan harapan ia bukanlah satu kejutan. Qum fa'anzir, daripada ayat tu, tuan. Ayat pertama, wahai orang yang berselimut, sebab Nabi berselimut. Sebab Nabi duduk selimut, maka Allah pun sebut, ya ayyuhal mudathir, wahai yang berselimut. Qum, bangun. Fa'anzir, bagi peringatan, bagi amaran. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada detik itu ialah menyampaikan dakwah, memberi amaran, menyebarkan larangan, menyebarkan arahan Allah kepada semua manusia, sehinggalah akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas itu mesti disambung oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti sambung. Kita bukan dengar sirah, kita dengar, oh, Nabi kena sampaikan, alhamdulillah, Nabi telah melaksanakan semua tugas dia. Balik lagi, singgah di kedai sampai ke sebelah, sembang. Balik rumah, lena, tak ada apa. Kan macam tu tuan-tuan. Saya baca dengan amanah untuk saya dan kita semua menyambung amanah dan juga tugas yang Nabi SAW bagi pada semua orang. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua orang kena buat. Bukan ustaz-ustaz saja. Sekadar yang kita mampu. Kemudian satu, qum fa'anzir, ayat kedua. Allah SWT sampaikan sampai habis. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Hidup manusia daripada mula bangun tidur, tuan-tuan, sampailah kita diusung masuk ke dalam liang lahat, hidup kita adalah membesarkan Allah. Apabila manusia membesarkan harta, maka dia salah. Bila manusia membesarkan makhluk, dia salah. Apabila manusia membesar dan mengagungkan pangkat, dia juga salah. Wa rabbaka fakabbir, bagi tahu kepada umat kamu, yang mesti dibesarkan hanya Allah SWT saja. Allah saja. Awal lagi Tuhan beritahu, awal lagi. Tak boleh agungkan selain Allah. Rabbaka fakabbir. Wahyu kedua. Wasiyabaka fatahir. Tiba-tiba masuk tajuk baju. Pelik tuan. Pakat buka, balik pakat buka tafsir, tuan-tuan pakat tengok surah Al-Mudathir juzuk 29. Pakat tengok, tengok ayat keempat, wasiyabaka fatahir. Maksud dia, dan pakaian kamu bersihkanlah. Apa dia ni tiba-tiba masuk tajuk baju? Oh, ulama hurai macam-macam tuan-tuan. Ulama hurai, para mufassir pun hurai. Antara syarat sah solat ialah bersih pakaian, badan dan tempat solat. Syarat sah, bukan rukun. Antara syarat sah solat ialah suci pakaian kita, badan kita dan tempat semayang kita. Pasal apa kena bersih? Kerana Islam agama bersih. Yang keduanya, kerana nak mengadap ketua kepada semua raja, yang raja kepada semua raja yang ada di alam alam ini, itulah Allah Subhanahu Taala. Manusia kalau nak pergi mengadap yang di-Pertuan Agong, nak mengadap raja, nak mengadap TYT, lagi 2 bulan orang tak surat nak terima anugerah. Tempah baju ratusan ringgit. Kalau pagi tu dia tak mandi, mustahil dia akan hadir majlis tu. Apatah lagi bila nak berhadapan dengan Allah, nak angkat takbir Allahu Akbar. Allah yang paling besar bagi kami, maka pakaian dia kena bersih kerana
bukti dia mengagungkan Allah, badan dia kena bersih, tempat dia semayang mesti bersih. Maka yang itulah selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nama urai. Wasiyabaka fatahir. Nak berjumpa dengan Allah, wajib orang itu bersih. Kalau tak bersih, muka dia tak bersih, tangan dia tak bersih, ambil semayang kan? Ambil semayang kan kita basuh muka paling kurang sekali. Maka hilang habuk di muka, hilang habuk di tangan, hilang habuk-habuk di kepala, dan hilang habuk di kaki kita. Kita main menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka kalau tak bersih, mustahil kita boleh main menghadap Allah Subhanahu taala. Wasiyabaka fatahir. Yang kedua kata para ulama, kenapa Allah sebut pakaian? Kerana Allah nak beritahu kamu wahai Muhammad, daripada roh kamu mesti bersih, akhlak kamu mesti bersih dan mulia, sampailah ke semua sudut termasuklah pakaian kamu juga mestilah bersih. Kata para ulama, itu sudut yang kedua. Kemudian lepas pakaian, Allah sebut warujza fahjur. Jahat jangan buat. Warujza fahjur, dan kejahatan kamu mestilah jauhkan. Sebab jahat adalah sifat kepada iblis dan juga syaitan. Kemuliaan dan ibadah adalah sifat kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Allah pun sebut, wahai Muhammad, kejahatan jangan sekali. Maka Nabi tidak pernah melakukan kejahatan seumur hidup dia. Tuan-tuan, tak pernah. Nabi tak pernah buat kejahatan walaupun satu saat dalam hidupnya. Salah pernah. Al-akhtak, Nabi pernah ada kesalahan, ada pun kejahatan. Sejak daripada turunnya wahyu yang kedua, warujza fahjur, maka Nabi tidak pernah melakukan kejahatan. Dosa. Dosa tak ada, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah tak ada dosa. Dia tidak pernah melakukan sebarang kejahatan. Sifat ahli syurga keseluruhannya adalah orang-orang yang baik. Kemudian, dan yang terakhir, ayat yang keenam, wala tamnun tastakthir, wahai Muhammad, dan jangan kau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Semua ni boleh hurai panjang, tuan-tuan. Ayat ni tiap-tiap satu boleh hurai panjang. Semua penting. Allah beritahu kat Rasulullah, wahyu yang kedua, apa saja kebaikan yang kamu sampaikan bagi ke orang, wahai Muhammad, jangan harap dia punya balasan. Jangan duk tunggu. Nampak, tuan-tuan? Semua asas benda-benda yang penting ketika menyebarkan Islam. Ketika saya dan tuan-tuan, kita semua menyebarkan Islam, menyampaikan sunnah Rasulullah kepada orang lain, antara prasyarat utama, jangan buat jahat. Mesti sampaikan. Nampak, tuan-tuan? Ayat kedua, Ustaz. Mesti sampaikan. Yang kedua, mesti besarkan Allah. Yang ketiga, mesti bersih. Yang keempat, jangan buat jahat. Yang kelima, kalau bagi ke orang, sama ada nasihat, sama ada uang, sama ada kamu korbankan tenaga, jangan minta sesuatu balasan. Jangan duk tunggu. Dalam hati ni tak mau ada duk tunggu. Oh, 3 bulan dah duk tolong dia, takkan sekali tak boleh tolong. Yang tu tastakthir. Hak tu dia menunggu, menunggu imbuhan. Kita bagi wang, kita tunggu balik wang. Kita bagi tenaga, kita tunggu balik tenaga. Kita respect dan hormat orang, kita tunggu dia hormat balik kita. Tastakthir. Itu larangan Allah. Bukan duit saja, tuan-tuan, bukan duit saja. Dalam Islam kita hormat orang, dalam Islam kita muliakan orang Islam lain, dalam Islam kita bantu orang. Allah peringat ke Nabi, apabila kamu menjadi rasul, banyak benda yang kamu nak tolong orang. Wala tamnun tastakthir. Jangan harap imbuhan. Ayat terakhir kata Allah, wali rabbika fasbir. Kena banyak bersabar. Prasyarat dakwah Allah sebut 6 dalam surah Al-Mudathir ni, ada 6.
Yang keenam, sabar. Nak sampaikan Islam kena sabar, tuan. Oi, mesti sabar punya. Tambah-tambah dengan zaman hari ini. Dengan zaman hari ini kita pegang duit amanah, duit orang. Dalam duk pegang tu, dia duk naik cerita macam-macam ni. Hak Nun buat main cerita tu, hak kumpulan sini buat main cerita ni. Dalam kita duk pegang tu amanah, kita ni dah sampai satu tahap, insya-Allah kalau jumpa 1,000,000 pun tak ambil. InsyaAllah kalau jumpa duit segetul 1,000,000 pun takkan ambil. Ada akhirat. Kita ada akhirat. Dalam duk pegang duit dengan amanah ni pun, dia duk kacau. Kumpulan ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Zaman lah. Wali rabbika fasbir. Sabak ni dia jadi rukun dakwah. Ni enam ni, antara enam rukun dakwah yang Allah sebut kepada Nabi SAW. Peringkat awal untuk Nabi bersedia. Selesai.